Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sayam. Nah, di sini sudah ada laptop yang memiliki fitur yang canggih dengan spesifikasi Core i5-1021U, terus memorinya 8GB, dan memiliki layar yang sangat ajaib karena bisa dilipat sampai 360 derajat seperti ini. Nah, ini adalah laptop Lenovo Yoga seri C640. Nah, di video kali ini, saya tidak akan membahas tentang spesifikasi dari si laptop Yoga ini. Karena, seperti biasa, saya akan membagikan tutorial kepada kalian. Nah, kali ini, saya akan membagikan tips atau cara bagaimana melepaskan LCD panel dari laptop Yoga seri C640. Dan ini bisa diterapkan pada seri-seri laptop Yoga yang memiliki fitur yang sama, yaitu layar touchscreen seperti ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita membongkar laptop si Yoga ini, kita akan menyediakan beberapa alat. Nah, yang pertama, si obeng bintang 6 seperti ini. Terus yang kedua, obeng plus. Ini obeng plus. Dan si alat ajaib untuk mencungkil bagian casing dari laptop ini. Oke, sekarang kita akan membongkar laptop si Yoga ini. Silakan ditonton sampai selesai. Nah, pertama kita akan membongkar bagian penutup bawah dari casing laptop ini. Di sini terdapat beberapa baut. Jadi kita akan membukanya menggunakan obeng bintang 6. Oke, sekarang kita cungkil di bagian sudut menggunakan ini, alat pencungkil seperti ini. Nah, sekarang casing bagian bawah kita akan lepaskan. Kita taruh di sini saja. Ini bagian dalam dari laptop Yoga seri C640. Seluruh komponen dari laptop ini kita tidak bisa upgrade lagi kecuali bagian SSD atau penyimpanan dari laptop Yoga ini. Nah, sebelum kita melepaskan LCD dari laptop ini, kita akan melepaskan dulu bagian baterai laptop ini. Kita akan cabut konektor dari baterai ini, kita tarik ke bawah ya, di bagian sini. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terbakar atau apa, kita akan melepaskan dulu baterai dari laptop Yoga ini. Sekarang kita melepaskan bagian kabel fleksibel dari laptop ini. Di bagian sini terdapat kabel LCD-nya, kita akan lepaskan. Seperti ini. Terus pada bagian sini terdapat kabel touchscreen dari laptop ini, kita akan lepaskan. Nah, kita lepaskan saja bagian kabel touchscreennya. Nah, setelah kita melepaskan kabel fleksibel touchscreen sama kabel fleksibel dari LCD ini, kita akan melepaskan baut bagian engsel dari laptop ini, bagian kiri kanan, engsel yang bagian kiri kanannya. Ini kita akan lepaskan bautnya. Oke, caranya yaitu kita buka laptopnya seperti ini. Kita buka ya seperti ini. Terus kita lepaskan baut atau skru dari laptop ini bagian engsel. Oke,
kita lepaskan bagian upper case dari laptop ini. Nah, sekarang kita tinggal melepaskan LCD panel dari laptop ini. Oke, pertama kita akan melepaskan penutup yang di bagian bawah ini. Kita akan lepaskan menggunakan alat pencungkil seperti ini. Oke, kita cungkil di bagian sudut. Cungkil secara perlahan ya. Bagian sini. Ini kita cungkil secara perlahan ya. Kita akan melepaskan dua skrup di bagian bawah sini. Skrup di bagian sini kita akan lepaskan. Ada dua. Setelah kedua skrup di bagian sini sudah kita lepaskan, kita tinggal melepaskan LCD dari laptop ini. Caranya yaitu, perhatikan di bagian sisi kiri sama sisi kanan ya, terdapat double tip yang akan kita keluarkan di bagian sini. Ini di bagian sini ya, bisa dilihat terdapat double tip yang akan kita tarik secara perlahan. Oke? Oke, bagian sini. Oke. Kita tarik menggunakan obeng seperti ini, tarik terus digulung seperti ini. Tarik. Jangan sampai double tipnya patah, karena apabila patah kita akan lebih repot lagi membongkar bagian LCD-nya ini. Oke, kita tarik terus secara perlahan ya. Oke, di bagian sini sudah selesai berhasil ya. Nah, sekarang yang di bagian sisi ini kita lepaskan. Ini. Tarik. Kita gulung menggunakan obeng. Oke, sekarang kita cungkil secara perlahan ya, jangan ditekan. Oke, kita cungkil secara perlahan, harus hati-hati ya. Bagian bawah. Angkat. Sekarang LCD-nya kita tinggal angkat seperti ini, angkat perlahan ya. Ini.
Universe ini. Sekarang buka fleksibel dari touchscreen laptop ini. Sini bagian fleksibelnya kita buka. Terus di bagian sini juga ada tabelnya, kita buka. Ini bagian LCD dari laptop juga sudah berhasil kita bongkar. Oke, sekarang komponen-komponen yang tadi sudah kita bongkar seperti ini ya. Kita pisahkan seperti ini. Ini. Nah. Ini bagian LCD-nya yang kita lepaskan tadi. Nah. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu ya video tutorial cara membongkar LCD laptop Lenovo Yoga C640. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Buat kalian yang ingin bertanya, silakan ya komen di bawah ini. Like apabila Anda suka dengan video ini dan dislike kalau tidak suka. Oke, kita akan kembali dengan video-video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.